Hai guys, welcome to Obsesi, obrolan santai anak FAUI. Dalam produksi podcast ini, kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Oke guys, kembali lagi di podcast Obsesi, obrolan santai sama anak FAUI. Di sini ada gue Farhan, gue udah ditemenin sama teman gue anak FAUI juga, namanya Praves. Tapi kita semua udah swab test, jadi udah menaati protokol kesehatan. Belum semua, ini kameramen udah belum nih? Udah ya, oke. Langsung aja kita masuk ke topik podcast kali ini, yaitu podcast terakhir. Apa itu topiknya? Stigma notaris, notaris dan tukang cap stempel. Nah, benar nggak sih stigma notaris tukang cap stempel itu? Benar nggak ya? Jadi kan kalau stigma notaris tukang cap stempel itu artinya apa? Notaris dilihat sebagai orang yang kerjanya itu cuman stempel-stempel aja, iya, terima berkas, stempel-stempel. Kira-kira benar gak ya? Karena kalau misalnya kita lihat di undang-undang jabatan notaris, stempel itu bagian dari pekerjaan notaris kan? Kalau misalnya kita lihat pasal 56 ayat 2 undang-undang jabatan notaris, ketika notaris mengeluarkan akta yang dibikin sama notaris atau kutipan akta, salinan akta, itu tuh harus dibubuhi oleh cap atau stempel gitu. Terus bahkan ketika notaris itu baru disumpah, melakukan sumpah jabatannya, 30 hari setelah itu notaris harus udah menyampaikan bentuk cap stempelnya ke organisasi notaris, ke menteri, dan lain-lain. Oh, gitu. Itu ada di pasal 7 huruf C ya? Iya, pasal 7 huruf C. Ada lagi nggak ketentuan yang bilang kalau notaris itu wajib punya stempel? Ada. Di kewajiban notaris. Oh, iya, okay, kewajiban okay. Notaris. Pasal berapa? Yang kewajiban notaris? Pasal 16 ayat 1. Pasal 16 ayat 1 huruf K. Mewajibkan notaris untuk punya stempel. Oh, jadi emang stempel tuh bagian dari pekerjaan notaris. Iya, kewajiban untuk punya stempel. Tapi persoalannya adalah apakah notaris ini emang cuma stempel-stempel aja? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu kita lihat di pasal 15. Emang kewenangan notaris cuma stempel-stempel aja? Lihat di pasal 15. Oke. Pasal 15 ayat 2 ya, terkait kewenangan notaris. Bilangnya apa tuh? Ada bermacam-macam kan. Ada membuat akta risalah lelang, membuat akta berkaitan dengan pertanahan, macam-macam yang berkaitan dengan akta pasal 15 ayat 1. Nah, itu kan kaitannya ya tadi dikaitkan dengan pasal 56 kan, terkait nanti notarisnya akan menstempel akta tersebut. Tetapi ada juga di pasal 15 ayat 2 huruf E, notaris juga memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Nah, pada kenyataannya notaris nggak cuma ngelakuin ini doang ketika notaris membuat akta. Notaris juga melakukan penelitian hukum ketika notaris membuat akta. Karena begini loh, notaris kan memeriksa berkas-berkas, membaca berkas yang diberikan oleh para pihak, ya kan? Kemudian notaris mencoba untuk memahami apa yang sebetulnya para pihak inginkan ketika para pihak membuat akta tersebut. Dan setelah itu notaris berusaha untuk merumuskan klausa-klausanya yang sekiranya diinginkan oleh para pihak tersebut. Karena kan para pihak menginginkan kepastian hukum kan. Nah, notaris juga harus mengerti aspek-aspek hukum dari yang bidang perjanjian yang dilaksanakan oleh yang berusaha untuk dibuat oleh para pihak tersebut. Begitu. Berarti dia nggak sekedar stempel aja, tapi dia juga harus bertindak sebagai yuris ya. Iya, harus sebagai yuris. Memahami kasusnya, meneliti berkasnya, memberikan penyuluhan hukum ya tadi seperti disebut ya. Iya, memberikan penyuluhan hukum juga, memberikan nasihat dan saran kepada para pihak. Nah, notaris itu ya seperti ahli hukum, seperti juris sama. Notaris itu juga juris. Kalau misalnya kita bandingkan notaris dengan profesi-profesi ahli hukum lainnya. Okay. Misalnya apa ya profesi ahli hukum lainnya? Misalnya advokat. Kalau advokat kan terima kasus apa yang advokat lakukan? Terima case. Outputnya apa? Outputnya kan biasanya pembelaan ya, kan? Pembelaan, surat jawaban. Atau kalau enggak surat gugatan, misalnya pengen gugat gitu. Yeah. Atau kalau enggak, kalau misalnya dia non-lead, keluarannya apa? Legal opinion. Ya, macam-macam. Nah, kalau misalnya jaksa terima case apa? Dia surat gugatan, surat dakwaan, surat tuntutan. Kalau hakim terima case apa? Putusan. Nah, kalau notaris terima case, dia itu memeriksa berkas-berkasnya, habis itu nanti outputnya ya akta. Akta yang pastinya kalau misalnya notarisnya itu sangat menjiwai profesinya ini sebagai ahli hukum, pasti kan dia akan
akan membuat akta yang berkualitas kan, akta yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak, begitu. Berarti tidak hanya sekedar tukang cap stempel. Berarti nggak sekedar stempel-stempel doang, tapi notaris juga melakukan penelitian hukum ketika akan membuat akta tersebut. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat, ada nggak sih sebenarnya tukang cap stempel itu notaris yang beberapa waktu? Notaris yang cuma stempel-stempel aja. Yeah. Nah itu dengar-dengar pada kenyataannya ada. Jadi misalnya notaris ini cuman hire 30 pegawai misalnya. Oh iya, ya, hire. Jadi dia hire 30 pegawai di kantornya untuk ketik-ketik, habis itu ketik, habis itu ngirim, habis itu daftar kan, iya. Kirim ke bank, habis itu dia daftar apa namanya, misalnya daftar fidusia, kirim ke Kemenkumham ya kan. Ada yang gitu-gitu aja gitu. Oh, tapi seharusnya notaris gak cuman baca, gak cuman kirim daftar aja, tapi notaris harus juga menelaah dan meneliti berkas perkara. Seperti yang dijelaskan tadi. Iya, berkas-berkas yang diberikan oleh para pihak gitu. Dan juga melakukan penelitian hukum supaya akta yang dibuatnya ini berkualitas. Lagi pula kalau dilihat dari proses pendidikannya kan lama ya untuk menjadi notaris ya. Iya, proses pendidikannya lama. Masa lama-lama cuman stempel-stempel aja. Iya, kalau lama-lama cuman buat stempel kan sayang juga kan. Iya. Iya, jadi notaris tuh harus memberikan pelayanan yang mantap gitu kepada masyarakat. Benar. Jadi enggak cuman stempel-stempel aja. Jadi stigma ini di satu sisi ada salahnya. Di satu sisi ada benar sedikit mungkin notaris sih, yang seperti itu. Iya. Saya yakin kebanyakan notaris adalah yuris. Adalah memandang dirinya sebagai yuris, begitu. Jadi stigma ini ya sebagian besar salah sih. Ya, gitu. Untuk menarik kesimpulannya, berarti tukang cap stempel itu, stigma notaris tukang cap stempel itu ada pada kenyataannya. Untuk beberapa ada notaris, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Nah, berhubung ini podcast terakhir, gue dan Pak Fes akan merap up seluruh podcast sebelumnya. Betul. Nah, di mana yang pertama nih ngebahas soal harga akta notaris nih. Nah, akta notaris itu nggak mahal sebenarnya harganya, karena kita ngeliat dari worth it apa enggaknya nih. Ya, karena akta notaris itu worth it banget kan. Worth it banget. Ya, karena dia kekuatan pembuktiannya sempurna. Kan? Jadi, para pihak, habis itu ahli warisnya, dia tuh nggak bisa menolak kebenaran akta tersebut. Betul, betul banget. Gitu. Nah, terkait harga akta notaris itu ada batas maksimum dan batas minimumnya seperti yang dijelaskan pada podcast pertama. Nah, bagi orang yang tidak mampu, bisa menggunakan jasa pro bono dari profesi notaris. Nah, itu tuh pro bono itu sebenarnya ada di notaris kan? Ada di jabatan, ada di notaris. Betul. Itu tuh merupakan kewajiban, ya kan? Notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan pro bono kan oleh pasal 37 UJN. Nah, tapi dalam pengaturannya ini serta pelaksanaannya ada sedikit ketidakpastian hukum yang terjadi, misalnya terkait definisi orang tidak mampu. Lalu juga dalam pelaksanaannya juga gak banyak masyarakat yang mengerti mengenai prosedur pelaporan. Makanya di episode 2 kami sempat memberikan solusi bahwa harusnya ada mekanisme penunjukan notaris untuk melaksanakan tugas pro bono melalui MPD gitu. Sehingga MPD bisa menentukan kriteria-kriteria mengenai orang tidak mampu tersebut. Dan mekanisme pengawasannya akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Betul. Lalu yang ketiga, kesimpulan podcast kita yang terakhir. Yang terakhir. Apa itu? Dimana stigma notaris tukang cap stempel itu untuk beberapa, pada kenyataannya benar, tapi sedikit untuk tukang cap stempel. Sebagian besar notaris pasti memandang dirinya sebagai ahli hukum kan ya, seharusnya seperti itu, begitu. Jadi notaris itu nggak cuman hanya sebagai akta ngetik, nggak cuma stempel aja, tapi juga melakukan penelitian hukum ketika notaris membuat akta tersebut, sehingga akta yang dibuat berkualitas, begitu kiranya. Terklosing. Demikian serial dari podcast kami. Ya, episode podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman telah menonton podcast kami. Episode 3 ini menandai akhir dari serial podcast kami. Semoga bermanfaat. Pastikan juga untuk menonton episode-episode lainnya dan mengecek channel kami TJP FHUI. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.